Halo teman-teman semuanya. Ini adalah 6 penampakan hantu yang menyeramkan. Wujudnya aneh dan terlihat jelas. Ini dirangkum oleh Satpam Story. Seperti apa reaksinya? Yuk kita saksikan selengkapnya. Dikejar kuntilanak. Video menyeramkan pertama ini adalah penelusuran dari channel Satpam Explore, yang dimana video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yang dimana pada saat itu dia mencoba membakar terasi untuk memanggil semua sosok yang ada di sana. Dan benar saja, dia dibuat ketakutan dengan penampakan sosok yang terus mengejarnya. Dan selang beberapa saat, dia pun kembali nekat untuk menabur garam di lokasi tersebut. Tiba-tiba muncul penampakan mengerikan ini. Oke. Semoga dengan kita nabur garam begini, sosoknya gak ganggu lagi dan gak memunculkan wujudnya di depan orang. Oke, jadi sekarang sudah selesai ya misi kita untuk tabur garam di lokasi ini. Jadi kita tinggal keluar aja. Itu apa ya di belakangnya? Tunggu, kelihatan. Itu apa ya selesainya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelihatan enggak? Itu apa ya? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Hi. Allahu Akbar. Tiba-tiba saja sesosok hantu menyeramkan muncul dari belakang. Itu tadi, Allah, ternyata garam. Garamnya tak nyampe sama sekali. Kepala terbang. Video menyeramkan kedua ini adalah penelusuran dari seorang pemburu hantu yang pada malam itu dia mencoba menelusuri salah satu bangunan yang sudah lama terbengkalai. Bangunan tersebut berada di tengah hutan. Terlihat jelas dia pun mencoba menelusuri setiap bagian ruangan di sana. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan penampakan yang ada di balik jendela dan tiba-tiba menghilang begitu saja, dan muncul penampakan mengerikan ini. Ini kayaknya bekas CCTV, Cok. Astagfirullahaladzim. Apa lagi ini, Cok? Woi! Woi! Seperti yang kita lihat, tak lama setelah dia menelusuri bangunan tersebut, banyak kejadian mengerikan yang dialaminya, seperti adanya penampakan tangan yang berada di balik jendela, dan juga adanya sosok mengerikan yang mengintip dari luar jendela tersebut. Penelusuran pun dilanjutkan, dan selang beberapa saat, terlihat jelas ada sosok mengerikan, kepala yang melayang tepat di hadapannya, dan saat dia berlari, kejadian mengerikan ini pun kembali terjadi. Kang! Ada kepala, Kang. Kang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Kang. Kepala buntung. Allahu Akbar, innalillahi, ya Allah, Kang. Kang, ya jalan-jalan nih, Kang. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba saja muncul kepala terbang melintas di depannya. Mengerikan. Jim, Kang. Kepala buntung. Allahu Akbar, innalillahi, ya Allah, Kang. Kang, ya jalan-jalan nih, Kang. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu naon, Kang? Kepala buntung, Kang. Terbang, Kang.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu naon Kang? Kepala buntung Kang, terbang Kang. Ya Allah, kok bisa weh? Lihat tadi kepala buntung ada di sana, cuy. Ya, nanti gua masuk ke sana. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ampun. Dikejar sosok hitam. Video menyeramkan ketiga ini adalah penelusuran dari channel Ibnu Fauji, yang dimana pada malam itu dia dan temannya mencoba menelusuri salah satu hutan yang dimana hutan tersebut terkenal angker di sana. Penelusuran pun dilakukan dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan penampakan kuntilanak yang berdiri di kejauhan. Dan selang beberapa saat, dia dikagetkan dengan penampakan sosok yang tiba-tiba mengejarnya. Kurnis, ini kalau segede mana bisa buat 3 pintuan mungkin. Ya, bikin itu. Bikin apa? Hei, bikin kopi! Bikin kopi! Bisa! Kayak di belakang kayak ada orang loh. Hah? Man? Ini jatah air dikasih. Mas. Guys. Guys. Mas Arif? Sek. Mas Arif? Ini. Allah. Mas Arif kan? Iya, Om Mirang itu. Allahu Akbar. Apa itu? Terlihat jelas saat dia mencoba menelusuri hutan tersebut, tiba-tiba dia dikagetkan dengan adanya penampakan sosok hitam yang mengejar ke arahnya. Sontak dia pun dibuat panik dan lari ketakutan. Dan selang beberapa saat, dia pun melihat temannya dari kejauhan. Namun ketika didekati, sosok tersebut tiba-tiba muncul dari pepohonan dan mengejar mereka. Sontak dia pun dibuat kaget dan lari ketakutan. Denny. Mas Arif kan? Iya, Om Mirang itu. Anehnya, ada sesosok temannya yang dikenalnya sendirian di sana. Namun tiba-tiba... Allah. Denny. Sosok hantu Kalimantan. Video menyeramkan keempat ini adalah penelusuran dari pemburu hantu asal Kalimantan, Skeror, yang dimana pada saat itu dia dan temannya mencoba melakukan camping di salah satu makam yang terlihat jelas terdapat banyak sekali makam tua di sana. Dia pun bercerita tentang lokasi tersebut tak ada yang berani memasukinya pada malam hari. Dan malam pun tiba. Selang beberapa saat, tiba-tiba dia dikagetkan dengan penampakan mengerikan ini. Di sini itu keliling, itu makam semua teman-teman, kayak di belakang kita, di depan kita. Oke teman-teman, jadi kita udah di hammock masing-masing dan kata Andre cukup ngantuk. Tiba-tiba keluar sesosok hantu menyeramkan dengan lidah panjang menjulur keluar. Drek. Seperti yang kita lihat, pada malam itu dia mencoba menguji nyalinya dengan bermalam di salah satu makam tua yang terkenal angker di sana.
Malam pun tiba, dan tak lama setelah itu, saat dia mulai tertidur, dia dikagetkan dengan penampakan sosok mengerikan dengan lidah yang menjulur keluar. Sontak dia pun dibuat kaget dan ketakutan. Drek. Nyalain, terangin, Drek. Diserang hantu kuyang. Video menyeramkan kelima ini adalah video lama yang berasal dari channel Kamboja Official, yang pada malam itu dia mencoba mendatangi salah satu sarang kuyang yang sering meneror warga di sana. Ritual dan doa pun dilakukan, dan benar saja muncul penampakan mengerikan ini. Simak videonya. Astagfirullahaladzim. Don, gimana mas? Sini Don. Mana? Itu yang menyerang saya Don. Lihat Don. Bukan Don. Oh ya, Allah Akbar. Fokus. Kamera fokus. Astagfirullahaladzim. Don, kejar Don. Astagfirullahaladzim. Dari mana mas? Allah Akbar. Terlihat jelas, tak lama setelah dia melakukan ritual pemanggilan, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sangat mengerikan dari kejauhan. Dan benar saja, terlihat penampakan kuyang yang melayang tiba-tiba ke arahnya. Namun ketika didekati, kuyang tersebut tiba-tiba menghilang. Namun selang beberapa saat, saat dia kembali menelusuri hutan tersebut, sosok tersebut kembali muncul. Coba perhatikan. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Iya bang, siap. Allah, hati-hati mas. Suara hantu kuyang sangat mengerikan dan berani menyerangnya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah. Dikejar pocong. Video menyeramkan keenam ini berasal dari channel Sapam Explore, yang dimana pada malam itu dia mencoba menelusuri salah satu hutan, yang dimana hutan tersebut tak jauh dari jalan poros di sana. Sesampainya di sana, dia pun mencoba berkeliling untuk mencari apa yang ada di lokasi tersebut. Dan selang beberapa saat, dia mencium bau amis yang sangat menyengat. Tiba-tiba muncul penampakan mengerikan ini. Bisa dilihat teman-teman ya, pohonnya di atas itu. Mungkin di sini kendaraan masih terdengar jelas ya, karena ini lokasinya nggak terlalu jauh ya dari jalan poros di sebelah sana. Jadi ada jalan poros itu sekitar hampir 1 kilo ya masuk ke dalam. Jadi kendaraan itu masih kedengaran jelas di sini. Ini memang ada bau sih, cuma nggak terlalu menyengat ya teman-teman. Ada kayak bau amis, seperti bau apa ya, kayak orang luka gitu. Nah, bau luka, kayak luka busuk gitu yang saya cium. Jadi kita keluar aja karena memang gak ada apa-apa. Allahu Akbar. Kelihatan nggak?
selusan itu. Tiba-tiba sesosok pocong muncul dan mengejarnya, mengerikan. Gemeter lagi. Meludah. Allah Akbar. Allah Akbar. Demikianlah video reaksi kali ini. Terima kasih. Nantikan juga video reaksi selanjutnya. Sampai jumpa.